Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Semoga teman di mana berada selalu sehat, selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini teman-teman, hari ini saya ada di Mekah di Masjid Haram. Sengaja saya mau sholat duhur ya. Hari ini masih pagi sekitar jam 12. Hari ini tanggal 29 bulan 5 tahun 2023. Teman-teman, sini cuacanya mendung, dingin ya. Ini mungkin sekitar jam 11 lebih, setengah 12, menjelang sholat duhur ya. Lumayan agak rame karena masih baru datang kloter haji yang pertama, teman-teman. Cuacanya mendung, masya Allah. Ini kalau di Jeddah gerimis, di Taif hujan. Saya ini di tanah suci Mekah, di halaman Masjid Haram. Masya Allah, cuacanya mendung, dingin ya. Ini menjelang mau sholat duhur, teman-teman. Situasinya di halaman Masjid Haram nih, sekarang lowong. Sebentar lagi akan dipenuhi dengan jemaah haji dari seluruh negara Islam. Saya tidak lupa mendoakan untuk teman-teman saya dan untuk istri saya, untuk keluarga saya. Saya mendoakan, tentunya mendoakan yang terbaik. Saya mendoakan untuk istri saya, semoga sehat panjang umur dan dimudahkan mencari rezekinya, disabarkan menunggu kedatangan suaminya. Semoga setia selalu yang di sana, selalu setia yang di Arab, selalu setia. Kita sama-sama setia membina rumah tangga. Dan juga saya tidak lupa mendoakan untuk teman-teman saya di mana berada, yang di kota Arab, yang depisa, lagi-lagi berjuang mencari nafkah di negara orang. Saya mendoakan, didoakan sama saya, mudah-mudahan sehat panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimurahkan rezekinya. Pokoknya dijauhkan dari orang-orang yang jahat, senantiasa orang-orang jahat itu ya, karena kan kita tuh harus selalu berdoa, bekerja dan berdoa, teman-teman. Salam dari orang Purwakarta yang lagi kerja di Jeddah. Oke teman-teman, itu doa saya. Saya mendoakan dari langsung dari tanah suci depan Masjid Haram di halaman ya. Saya mendoakan untuk teman-teman saya di mana berada, semoga selalu sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin.